Halo agan-agan dan teman-teman semua, apa kabar? Kembali bersama gue di Tekno Gagap. Oke, kita kembali memainkan GTA San Andreas atau GTA Extreme Indonesia. Oke, kita kembali memainkan dan akan memainkan DOM lagi ya, Gana. Di sini gue akan melanjutkan, Jadi gue baru download DOM baru ya. Di sini nama misinya itu akibat menjadi pengemis. Oke. Di sini akan menjadi pengemis itu kelihatannya si Ucok. Oke, si Uzimu ini ya, gua nggak tahu siapa namanya lagi. Oke, di sini gua akan play saja, tapi sebelum itu jangan lupa untuk pencet subscribe-nya dan aktifkan lonceng notification-nya agar kalian tidak ketinggalan mengikuti video-video gua kan. Oke, kita langsung saja pencet play mission-nya. Oke, akibat menjadi pengemis. Jadi sebelum memainkan jangan lupa follow Instagram gue ya, Wahyu Rahawarin. Oke. Terima kasih Wahyu Rahawarin yang sudah membuat DOM lagi. Oke, pada suatu hari, Cok, bayar dong utang lo, kata si Don ya. Maaf Don. Saya belum punya duit nih. Lusa deh gue bayar, kata si Cok. Enak aja lu, bayar sekarang dong. Wah, gila, gue kan butuh makan juga. Gue belum ada duit, Don. Gue janji gue bayar deh ntar lusa tuh ya, janji ya. Oh, baiklah. Kalau kamu nggak bayar, saya akan lapor polisi. Iya, Don, bakal gue bayar deh nanti, kata si Ucok ya. Bakal bayar sama Ucok, tapi lusa gitu. Oke, si Doni udah pergi ya. Jadi setelah Doni pergi, Ucok mikir nih. Kira-kira bayar pakai apa nih ya? Jual rumah gitu kan. Wah, aku harus bayar utang nih, harus kerja apa ya? Nah, kemarin aja abis diceraiin ya sama istrinya. Pak, sedekah apa? Saya belum makan 2 hari loh. Belum makan 2 hari pengemis ya. Jadi dia ngemis belum makan 2 hari. Jadi macam orang itu aja lah, jadi pengemis, kata si Ucok. Besok gua bakal jadi pengemis nih di jalanan. Jadi si Ucok ngikutin jadi pengemis kan, daripada kerja yang benar ya. Dia malah pengen jadi pengemis juga gitu. Saatnya gue beraksi, bakal jadi pengemis. Dia bakal jadi pengemis, tapi gue nggak tahu bakal dapat berapa nih si Ucok nih. Takutnya kan cuma dapat gopay, karena susah juga ya jadi pengemis ya. Pergi ke target lokasi. Kita akan pergi ke sana, siapa tahu buat ngemis ya. Nah, tahu gitu motornya aja nih digade ya kan, buat bayar utang. Kenapa nggak motornya aja digade buat bayar utang gitu. Oke, kita kesini. Kita kesini untuk jadi pengemis kayaknya. Pak, sedekah saya belum makan 1 tahun, Pak, gila, belum makan 1 tahun. Ini deh buat kamu, jangan belikan micin ya. Wah, terima kasih Bu. Buset, mental lo tuh bapak-bapak. Ada bapak-bapak mental kan. Setelah 2 jam menjadi pengemis, oke. Gila. Terus dapat berapa nih kira-kira si Ucok nih setelah 2 jam? Wah, enak banget, dapat 500.000. Gila. Besok gua bakal jadi pengemis lagi deh. Siapa tahu lebih banyak daripada sih. Gila, dapat jadi pengemis aja dapat 500.000 kan. Gila, gua yang jadi YouTuber aja enggak tahu nih dapat berapa. Keesokan harinya si Ucok bakal jadi pengemis lagi kan. Nah, ini saatnya gua beraksi untuk mendapatkan rezeki. Jadi pengemis lagi. Oke. Kita naik motor. Dan pergi ke target lainnya ya, pergi ke tempat pengemisan yang lainnya, karena beda-beda tempat lebih baik mungkin gitu kan, siapa tahu beda tempat beda rezeki. Begitu mungkin, begitu pengemis ya. Oke, sekarang kita akan ngemis di sini kan kayaknya. Pak Bu, sedekah saya belum makan 2 tahun. Oke, kemarin setahun, sekarang 2 tahun lo, gila. 2 tahun nggak makan lo udah mati, setahun aja udah mati kan. Tuh, dikasih 5 juta. Wah, terima kasih Pak udah ngasih saya 5 juta ya kan. 5 juta kan ngemis doang. Setelah 2 jam itu Ucok mendapatkan 10 juta, gila. 10 juta kan. 2 jam doang. Kalau orang kerja ya kan. Yuhu, gue dapat 10 juta, asik. Langsung joget-joget ya si Ucok ya, gila. Pokoknya gue gak mau bayar utang lah. Bagus gue beli mobil sama motor baru aja. Tuh kan si Ucok jadi serakah. No, di situ pun Ucok jadi serakah. Gila, gak mau bayar utang dapat 10 juta. Kalau orang kantoran ya, 2 jam Ucok pun sombong dan serakah atas kekayaannya. Wah, ini jangan diikuti ya kan, malah beli helikopter gak tuh si Ucok. Aku kaya, kalian semua orang miskin. Gila, si Ucok gitu. Ucok, Mark Ucok. Keesokan harinya Doni datang menagih utang. Nah, mampus.
Wah gila lu Cok, lu udah kaya sekarang ya. Mana duit gua? Katanya lu mau bayar lusa ini kan. Yoi dong, siapa lagi? Ucok. Sekarang mana duit gua? Lu harus bayar pokoknya. Untuk apa gua bayar ngasih lu duit? Kan kan duit-duit gua, terserah gua dong mau ngapain. Wah ini si Ucok nih, jangan diikuti ya kan. Oh seraka lu ya, gak mau bayar utang. Gua laporin lu ke polisi. Kati lu, apa? Gak mungkin juga, lu kan penakut orang ya. Gila, diancem. Ucok pun ditangkap polisi dan penjara kan. Ngakak langsung si Ucok. Tamat, nah dan gitu ya Gan. Dia si Ucok nih gak mau bayar tapi gitu. Malah ditangkap sama polisi tuh, langsung ngakak mulutnya. Oke, mission sukses gitu aja kayaknya DOM-nya. Dan langsung tamat ya. Oke, jadi kayak gitu aja kan untuk DOM kali ini. Jadi satu video satu DOM ya. Oke, jadi ya kira-kira seperti itu aja untuk DOM-nya. Oke, terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan keep support. Stay safe and be good. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.